Ara Jawara di rumah, balik lagi sama gue. Nggak perlu lama-lama ya ngobrol sama gue. Ayo, langsung aja kita bikin. Ciao! Ini dia yang pertama. Kita bikin kopi gula aren, tapi yang klasik. Sebenarnya nggak tahu jauh beda ya. Sebenarnya. Cuma bahannya memang perbedaannya cuma di gula arennya aja. Yuk, kita bikin. Ini gula aren yang klasik, jadi dia dari bukan sirup, bonggol gitu. Terus sudah gue cairin. Espresso, lihat kremanya masih ada. Es batu tetap. Gue pakai whipping cream, 10 ml lagi. Sama susu cair. Ya, kita mulai ya. Es batu dulu. Seperti biasa, gula aren dulu. Gue pakai 20 ml. Terus whipped cream 10 ml. Susu 160 ml. Dan yang terakhir, kopi 30 ml. Balik lagi, kita bikin pandan latte. Ini gue ada sirup pandan, gue pakai 30 ml. Espresso 30 ml. Es batu mana suka secukupnya. Whipped cream 10 ml. Sama susu 160 ml. Oke, yuk langsung ya. Es batu dulu. Sirup. Whipped cream. Susu. Dan espresso. Oke, ini menu terakhir kita hari ini. Kita mau bikin apa ya? Cendol? Enggak. Dawet? Enggak. Oh enggak, ini emang cendol, bray. Cendol dawet kopi. Oke. Yang ini cendolnya ya. Kopi. Gula aren jelas. Kalau enggak jadi cendol. Es batu, aneh kalau cendol dianget kan aneh ya. Seperti biasa, whipped cream dan susu. Buat garnish, ini gue pakai cinnamon. Karena biar, bukan biar estetik sih, emang dia buat nambah aroma juga. Oke, langsung kita bikin ya. Mulai dari cendol ya. Tuangin aja. Terus es batu. Gula aren. Whipped cream. Susu.
dan kopi. Buat garnish, kita kasih dikit aja. Dan jadi kopi cendol.